Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Berkat bulan Ramadan dan jodoh kami masih panjang, Alhamdulillah, kami dapat menyelamatkan rumah tangga ini kerana berjaya buang ego masing-masing, kata pelakon Linda Hashim, 39. Terdahulu, Linda dan suaminya juga pelakon Bigo atau nama sebenarnya, Muhammad Azrul Nizam Abdullah, 43, hadir bersama di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pagi ini bagi membatalkan tuntutan nafkah dan hak penjagaan anak mereka selepas rujuk semula. Pasangan ini mengesahkan mereka pernah bercerai talak satu pada 27 Mac lalu, namun rujuk semula ketika masih dalam iddah pada 9 April lalu. Linda atau nama sebenarnya, Nur Hazlindar Hashim, ditemui berkata perceraian bukan perkara yang main-main, katanya lagi, tiada siapa pun pasangan berkahwin yang inginkan perceraian. Linda atau nama sebenarnya, Nur Hazlindar Hashim ditemui berkata perceraian bukan perkara yang main-main, katanya lagi, tiada siapa pun pasangan berkahwin yang inginkan perceraian. Sebelum bercerai, kita pun dah ada kata putus sendiri sebenarnya, tapi saya terus berdoa, solat hajat sebab nak terbaik untuk kita dan diri masing-masing. Alhamdulillah, kuasa Allah pada bulan puasa pula, dan doa memang mudah dimakbulkan, lagi pula, setiap malam kita berdoa, jadi memang nampaklah ini semua jalan Allah, takdir Allah itu memang cantik. Dia bolak-balikkan hati kami dan dapat berbaik semula pada bulan yang baik, jadi benda ini memang keajaibanlah, benda ini jodoh memang kerja Allah, katanya kepada Harian Metro. Linda berkata, dia dan Bigo juga mengambil pendekatan duduk berbincang berdua untuk memahami hati masing-masing dan diikuti anak-anak juga. Katanya, dalam perbincangan dibuat itu hanya sesama mereka dan tidak membabitkan orang lain langsung termasuk keluarga. Saya mengetepikan semua orang di sekeliling dan menyelesaikan masalah secara kami berdua saja. Ia penting kerana dalam hal membabitkan rumah tangga ini sebenarnya hanya kita suami dan isteri saja yang tahu. Jadi, kalau nak buat keputusan itu, biar antara kita berdua saja demi diri masing-masing, anak-anak dan keluarga. Alhamdulillah, anak-anak memang menjadi kekuatan kami. Insya Allah, kami harap ikatan yang disambung ini berkekalan hingga ke akhir hayat. Saya buang ego diri dan betul-betul bersihkan hati dengan bermuhasabah diri untuk perkahwinan ini. Saya dan Bigo berjanji akan memperbaiki kelemahan diri kami demi ikatan perhubungan ini dan anak-anak yang masih kecil, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.